melakukan pemanasan. Nampak kali ini yaitu dari kepada kesebelasan Persipa pun sudah mau mulai. Jalan Diponegoro RT 25
RW7 mungkin sebelah barat perempatan utara Palung Wetan Soka. Nampaknya beberapa pesawat perempatan Surabaya yang masih di lapangan. 16 sudah sekarang Taruna Cup tahun 2024 Desa Utara Payung Wetan. Keserahan langsung sedang bantuan tidak ke bidang Datar Lapan Hidup Panti Kelidau di Utara Payung Wetan untuk selanjutnya menyaksikan di kesempatan babak yang kedua. Kepada tadi Siva Banjar unggul 1-0 melalui satu tendangan Abdul Nalbi. Dan bagaimanakah alur ada pun berada bersama di kesempatan babak yang kedua. Siapakah dari mereka yang lebih menyala untuk terus lanjut ke babak kedua? Mereka yang di sana masih dapat pergerakan seorang Sodeh kali ini sudah namun hilang keseimbangan. Pasukan on di sana sudah dipotong kembali kali ini tidak saja ada siap. Satu sodotan menyusul tanah ke depan kali sudah teruskan kepada Yoga Masuda namun masih Supaya di sana saudara pasti juga kali ini dan kali ini berarti kali ini kita saja ada pergerakan siapakan seorang super ke tengah menuju Ilham namun ditonton kembali kali kemudian berbagai seorang beban rajinkan di sana belum lagi dan satu dia di sana bilang keseimbangan daripada jatah udara kita saja ada super di sana akan mengeksekusi untuk kendala bebas seorang super mundur berapa langkah ambil ancang-ancang sebelah seorang lakon juga kali ini ayo kita adalah menuju Ilham satu proses tendangan jarak jauh oleh seorang super sebentar tadi kali mampu dimaksimum satu kali ada seorang yaitu Nugroho menuju Iskan Bin Basir masih Iskan Bin Basir satu di Basir ke tengah ada Redi lanjutkan ke rekan Bidu Kiki ke kembali ada Redi masih Redi lepas di kawan seorang Redi menyuguh senang Redi kali sudah namun dipotong saja kali ada Redi kah di sana menyebar ke samping kanan kali pergerakan daripada nomor punggung 12 kembali ke lapangan ada seorang Redi di belakang yang cukup stabil daripada kawasan jaga umbaran masih Redi teruskan kepada Fari akan cedera Acil di sana Acil menuju Jusu kali ini masih Jusu Jusu umpan Bajang Sotika di sana kali ini tapi mampu dipadu dengan kali ini menuju untuk menuju kali ini ada seorang Jusu Jusu umpan Bajang kali ini berbahaya pergerakan dengan seorang Sotika kali ini sudah masih Braun di sana masih Braun dipenuhi oleh kali ini ada Rokado ada Jusu di sana umpan yang kau lagi Jusu berbeda ya ampun kali ini belum boleh karena yang lakon Sotika ya sponsor kami kambing telepon Bang Jimmy merupakan kering kambing untuk keperluan kurva di sini kendaraan bebas seorang super mundur berapa langkah ambil ancang-ancang sejenak kali seorang super kita survei bersama masukkah kali seorang kendaraan seorang super menewaskan penjaga daripada polis balapan juga berbahaya namun kali ini buka saja bagi penjaga seorang yaitu seorang Ilham di sana masih Ilham menyebut senang Ilham kali lepas dari lokasi ini berbahaya satu tendangan langsung Leon kali ini lepas Nugroho kali ini siapakah ia bisa serang dulu namun kembali gagal karena seorang Randy di sana kalau umpan di namun kali ini saudara tepat dalam pelukan sebiar seorang Nusro melempar ke samping kanan kali ini Isnan umpan silang naraga itu yang dituju namun mampu dipotong saja kali ini disontek oleh total seorang Rp.100.000 Bagaimana bilangan kontak mobil ada tersebut? Datang ke reporter yang bersama bilangan kontak mobil ada di reporter. Terima kasih. Kali ini saudara sudah umpan panjang berjuang seorang Nugroho bagi mereka oleh Acik masuknya orang di sana. Namun mencantumkan seorang Acik dan saudara dan kali melahirkan satu kendaraan bebas saja saudara di dunia kesebelasan Jolo Nugroho. Kali satu kendaraan yang dilantarkan oleh seorang Subar belum melakukan bohong. Kali ini menuju melebar ke samping kanan melahirkan oleh kali untuk pagi sana. Namun Kembali ke belakang kembali ada Rung, ada Ika, ada Umar, dia kodal ke rumah
sudah berdiri jaga umpan berdiri jalur pertahanan ke belakang Persiba penalihan lawan sudah berbahaya ada Ilham kali ini namun kali ini sayang tandukan seorang Ilham masih menyerang satu tendangan yaitu gawang saja kembali ada Saki sukses ke dalam kejaga jauh masuknya saudara kali ini kata seorang Atin kita satu pergerakan dari Atin menurut sayang satu upaya masih terlalu keras sudah sukar untuk diantisipasi dan kembali berjalan seorang Atin kali lawan berbahaya namun hampir saja menjadi satu kesalahan sudah untuk pasti aksi di sana geser ke tengah Jason di sana pasti Jason beliau berhasil balik ke tengah apa yang sudah mampu dipatahkan kembali di blok saja bola yang pada pertandingan dijadwal akan berlangsung perempat final untuk berhadap dengan PSG di samping Sakti Cetis akan berundang pemain-pemain handalnya tapi orang seorang dulu dulu untuk berapa kali dulu 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 bot kembali dengan keseimbangan seorang Tuti di sana saudara berpindah arah kita saksikan ada pergerakan seorang Atil menikam bola seorang Atil lewati garis tengah Atil siapa yang akan menuju menuju ke tengah menuju ke seorang Supar kali Supar menari-nari melebar memilih menuju ke seorang Fani kita saksikan dari pergerakan seorang Fani terima jangka upaya kali ada upaya silam kali ini menuju Tuti di sana menuju ke sana baik kembali ke lapangan kali sudah terjadi perputaran sang di sana pun dipotong oleh Supar Supar lanjutkan gerakannya kali umpan panjang kali menuju Ilham di sana namun dihentikan oleh tandukan daripada yaitu seorang Robi menuju seorang Narada kali mau menuju lagi sudah Nugroho masih Nugroho penyerang lakukan kepada Abum Abdul nampaknya kali ini dari kedua pelatih dari kedua kesebelasan masihkan yaitu dalam drama adu apil penalti siapakah kali ini saudara yang akan lebih menyala bumi terus lanjut memasuki babak 8 besar di turnamen sepak bola Karang Taruna.